Ini adalah toko Abusa, ahli servis jam kenamaan di Batu Jajar. Servisan ayah wae unggal dinten, Pak. Hah? Unggal dinten ayah wae servisan. Ah, ayah wae nya. Sudah berapa lama, Pak, jadi penservis jam? Di tahun 82. 82, Pak. Belajarnya ke siapa itu, Pak? Ke tukang jam. Ke tukang jamnya. Masya Allah. Sekarang, sekarang. Kenapa dikocok-kocok, Pak? Supados naon dikocok-kocok? Ini otomatisnya sebelah sana. Oh. Oh, itu jam otomatis ya, Pak? Jam otomatis itu jalannya teh kena kulit, Pak? Sana ya, kena goyang. Oh, kena goyang, bukan kena kulit. Gak boleh, Pak. Itu banyak talinya, bebas pilih mau pakai apa aja, tinggal ganti. Nah, otomatisnya iya, nah, namun goyang deh, nah, namun goyang deh, tuh ngisi, tuh, namun kio. Bukan otomatis, lamun dipakai otomatis tuh. Putarnya. Makanya harus dipakai. Apa bagus tuh? Ya. Kenapa orang suka jam otomatis, Pak? Ya suka-suka tuh. Tidak semua orang suka otomatis. Gak di batuan gitu, gara-gara gak di batuan. Bapak ini gak suka otomatis. Gara-gara nggak di batuan ya, Pak ya? Jadi hemat batu ya? Ya mungkin ya. Ya kalau enggak. Tapi harga mah dah lebih mahal ya? Iya, jadi otomatis harganya lebih mahal. Ini yang mengandung unsur supra. Sehingga dia ya menjadi beda dari yang lainnya. Jadi sambil nyapis, sambil dengerin ya. Ya, istimewakan dari yang lainnya dengan pakaian itu. Padahal pakaian itu tidak menunjukkan apa-apa. Sebagai.